tuh. Nah, pipinya juga bergetar-getar kawan. Itu tandanya ikan masuk. Kawan, kita berangkat lagi melihat Blatsero. Ini perahu yang agak besar, kita simpan di sini karena nanti tidak bisa keluar ya. Airnya kering saat kita pulang nanti. Sampai guys. Sampai juga kita ke perangkap ikannya. Ikan belukar guys. Sajang, saikan. Ini lap ni. Lap.
Ketam. Guys, mantap. Oh, sap. Kalau pintu ini bisa di setel-setelnya? Bisa. Ada setelannya. Oh, ada setelannya? Maka dia ada tali dok kecil ini ya? Ada tali. Ada penantang itu. Tapi nanti kalau udah nak nyeduk tu dilepas. Lepaskan tawak yang tadi lah nanti. Nyaman dengan balik dia. Pasang dia. Mana jam? Mana? Oh, ini. Oh, tu. Oh, sayo. Heeh. Oh. Uish. Ah, di sini dulu. Heeh. Jadi. Oh, kakak ni mana? Tu guys, ikan sebelang. Mantap. Ha, ha, ha. Baik. Mana dia? Tahu kali dia jebak ni. Ini mudah-mudahan hasilnya banyak kawan ya. Karena biasa kalau air surut, ikan kebanyakan main di bawah. Dan kita sudah melihat di atas sudah kelihatan banyak sekali. Mungkin di bawah bisa lebih banyak lagi. Nanti akan kita lihat bersama hasil panennya. Ini kita menunggu kurang lebih 2 jam kawan ya. 2 jam karena memang belat sero ini tidak bisa lama menunggunya. Kita hanya menunggu air bergerak surut. Saat air surut itulah ikan-ikan sebelang pada masuk. Nah, pintunya juga bergetar-getar kawan. Itu tandanya ikan masuk. Oke kawan, kita sudah bersiap-siap untuk mengambil ikan di dalam belat sero ini. Ikannya banyak berenang di bawah karena arus sudah kuat. Langsung saja kita mulai kawan. Selamat menyaksikan, semoga terhibur. Oke mantap kawan. Mantap, lumayan hasilnya di hari kedua ini.
belat atau perangkap ikan yang baru dibuat. Banyak ikan ketang-ketang, kawan. Oke, lumayan kawan. Masih ada di bawah. Baru dua kali tangguk. Yang sebelah sini lagi. Wih, ramai. Banyak lari kawan. Wih, mantap. Dicuci dulu biar bersih. Banyak ini ketang-ketang. Ikan ketang-ketang. Lari jadi enak, gak bisa aduh. Ah, gak bisa. Gak ada deh. Ya, dapat. Besar kawan. Oke. Oke kawan, kita lihat ikannya di bawah biar lebih jelas. Yang kita turun dulu. Ini tidak bisa terlalu dekat ya. Oke, ini monopodnya kita panjangkan dulu biar agak jauh dari ikan, karena ini ikan berbisa, bukan ikan lele. Ini adalah ikan sembilang dan juga ikan ketang yang bisanya sangat dahsyat sekali kawan. Oke, lumayan banyak kawan. Oke kawan, ini terlalu kecil. Kita lepas saja. Kita rilis.
Ini sangat kecil kawan, diriris saja. Ini juga nanti mudah-mudahan rezeki kita kalau sudah besar masuk lagi di dalam perangkap kita. Masuk yang besar. Oke. Kita sudah berangkat pulang. Alhamdulillah kita mendapatkan hasil yang sangat banyak. Hah? Oh. Oke, besok kita kesini lagi dan akan membuat video lagi yang mudah-mudahan hasilnya berlimpah. Perangkap ikan sembelang milik paman kita. Oke kawan, terima kasih banyak sudah nonton video ini. Jangan lupa untuk memberikan dukungannya, klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami ya.